matahari mulai menyengat. Roda kehidupan di Kompleks Kopti Semanan di Kalideres, Jakarta Barat mulai berdetak. Di situ, terdapat kampung produsen tahu dan tempe terbesar di Jakarta. Suhari, pria paruh baya, salah satu pengusaha tempe dan tahu, mulai sibuk. Para karyawannya mulai membersihkan kedelai untuk diolah menjadi bahan baku utama tempe. Rutinitas itu sudah berjalan hampir 3 dekade. Saya meneruskan orang tua saya. Dan kebetulan orang tua saya sejak tahun 70-an sebagai pengrajin tempe. Para pemilik usaha pembuatan tahu dan tempe di Kompleks Kopti rata-rata adalah generasi ketiga. Kalau bahan bakunya sih kayak satu bahan baku pokoknya ya kacang kedelai tersebut. Kedua juga kita ada biang atau ragi. Yang ketiga ya alat-alat bantu seperti pembuatan-pembuatan kayak mesin dan bak-bak segala macam. Tempe, meskipun menjadi lauk yang populer di Indonesia, ternyata sangat sensitif. Pasalnya, harga kedelai, bahan baku utama tempe, sangat bergantung pada dolar. Hal ini disebabkan tingginya impor kedelai dari Amerika Serikat sejak 1998. Menurut data Kementerian Perdagangan dan Pertanian, Indonesia membutuhkan 3 juta ton kedelai setiap tahun. Sementara, produksi dalam negeri hanya 300 ribu ton. Kenaikan harga itu tentu memukul usaha Suhari. Sebagai pengusaha UMKM, ia membutuhkan 140 kg kedelai per hari. Namun, masa pandemi mempengaruhi jumlah produksinya. Produksinya menurun menjadi 120 kg per hari. Kita berdoa saja, karena kan kalau pandemi ini kan bukan dari manusia, istilah cobaannya dari Allah. Jadi kita nggak bisa nyaris sementara belum ada solusi apa. Karena kalau untuk tempe kan nggak begitu pengaruh, hanya pemasarannya yang pengaruh. Tapi kalau untuk pencetakan, pembuatan dan sebagainya tidak ada pengaruh. Tak hanya Suhari, Kalita, pemilik usaha pabrik tahu, yang sudah beroperasi sejak 12 tahun juga mengalami hal yang sama. Sebelum pandemi COVID-19, pabrik tahu HTR miliknya mampu menyerap 250 hingga 300 kg dalam sehari. Namun saat ini, produksinya menurun hingga 30-40%. Sehingga dalam sehari hanya memproduksi 150 hingga 200 kg tahu atau setara 5.000 potong tahu. Bagaimana mereka bisa melintasi bisnis yang rentan kenaikan dolar? Mereka mempunyai niat, semangat, keyakinan, serta komitmen yang tinggi. Sehingga dalam masa pandemi ini, usaha mereka tetap berjalan dengan baik. Dengan dikali kurang usaha itu banyak, kayak nama jatuh bangun, segala macam dengan ya peralatan, dari tenaga, dari kayak pelanggan gitu, kadang mentok keuangan, kebanyakan di pelanggan, kita mau nagih agak susah kan, ya itulah risiko. Cuman namanya orang usaha, kita kan harus pantang menyerah kan, ya di situ ya kita berarti lagi dicoba, kita harus tetap berjuang lah, tetap bangun gitu, tetap bangkit. Kita kan hanya banyak ya doa, banyak istighfar, yakin kalau suatu saat nanti pokoknya pertolongan itu pasti ada, rezeki pasti ada gitu ya. Jadi kita ya kecuali kita usaha ya kita tetap banyak berdoa, yakin kalau nanti tetap ada pertolongan gitu. Bagi mereka yang tinggal di Kompleks Kopti Semanan, tahu dan tempe merupakan lauk yang merakyat. Para produsennya terus berkomitmen agar tempe dan tahu tetap bisa dinikmati warga Jakarta. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.